Wow, ini tadi suami saya pancing pemirsa, dia dapat satu ekor ikan arwan. Untuk Madhavan ya. Untuk Madhavan nanti ini saya goreng. Untuk saya pun tepi. Sayang, dia pun suka. Ma, dia pun suka, memang dia suka arwan. Nah, ini. Nanti suami dapat saya potong ekor. Satu potong itu satu kali untuk Madhavan rebus lah. Nah, lumayan lah pemirsa. Satu ekor juga dapat, tapi arwan ini memang pernah do mau pancing arwan saya mah. Makan kan? Suka. Kamu ada satu lagi arwan? Ada. Hai nakku, good morning. Handsome boy. Sayang amma le. Handsome boy amma ini ya le. Kencing. Kencing. Siram tau, lukur lama libas. Salam pejujuan. Nah, di Bapak Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, selamat pagi pemirsa. Mulai start hari ini pemirsa, pagi itu suami saya sudah jarang nanti ikut buat video pemirsa, karena dia itu ada aturan baru pemirsa. Mereka itu pukul 7 sudah harus ada di kebun pemirsa. Tak tahu lah pukul 7 sudah siap ke belum. Ini pun dah dekat pukul 7 masih gelap pemirsa. Jadinya ya udah begitu pemirsa. Karena mereka itu ada target, tak tahu berapa ratus tandan harus dipotong satu hari itu saya tidak tahu. Jadi katanya pukul 7 dia sudah harus ada di kebun. Jadi ya udah ini siapkan lauk apa semua, ngurus anak-anak pagi itu saya seorang lah. Ini saya nak goreng ikan arwan dulu pemirsa, satu potong lah. Ini untuk Madhavan. Lauk Madhavan makan. Nah, tapi bukan satu kali ini pemirsa, ini boleh sampai 3 hari ini, 3 hari dia. Pemirsa, ini saya rasa sudah cukup masak. Saya tak buat terlalu garing sekali ya, sebab nanti ini saya akan rebus lagi jadi bubur kan. Ini sudah cukup nih. Ikan arwan punya daging saja ini. Ini kita sejuk. Tengoklah di dapur saya ini pemirsa. Oh, macam. Sinyum ya. Ya, Jumiti. Bukan, itu Donald Duck sana selalu dia mau pemburu itu ite ikan. Itu manusia satu orang ada botak kan? Ah. Ini suami saya sudah beli sarapan kok. Ini hanya bertahan sampai pukul 10 atau pukul 11 pemirsa. Tengok apa dia beli sarapan ini. Terletak dia punya air. Inilah yang dibawa suami saya kalau pergi kerja pemirsa. Tengok, ada air TO. Itu batu gosok, ya pastinya selalu harus ada batu gosok. Ini dia beli sarapannya. Sakoy. Nah, sakoy potong-potong. Kari. Kuah kari. Nah. Cukup itu sarapannya pemirsa. Tengoklah suami saya ini pemirsa. Pagi-pagi dia sudah angkat Madhavan keluar. Nah, sesema nanti cekap. Anak saya semua awal bangun pemirsa, tak besar tak kecil. Nah, yang ini mau pergi sekolah, tengok berapa seronok dia ini. Iya. Meludah tengok meludah. Lidah. Seronok dia lah. Dia ingat, apa ada lagi sekejap apa pun sudah hilang. Enak. Okey, adik boy sudah selesai ya. Di hari ini pergi sekolah. Esok sekolah lepas cuti aku. Kawan-kawan, ini saya punya kasut ya. Ini bukan saya punya kasut sekarang ni. Simpan bawalah kasut. Kurang. Oh, di banyak lah. Amboi. Kemaskan semua cepat. Itu plastik dekat TV sana. Tadi yang macam boy, sepa nanti semua kau keluarkan juga. Masukkan semua dalam plastik itu. Lepas simpan dalam plastik, simpan dalam bilik belakang. 4.
Anne tengah simpan dia punya mainan semua pemirsa. Ami, simpan sikit-sikit rambut itu dalam bilik. Jangan. Oke pemirsa ya, ini saya mau siapkan nasi untuk Madhavan. Oh Madhavan pemirsa, saya belum pernah buat MPA sih. Madhavan kan, ini saya akan ambil sedikit nasi. Sedikit saja pemirsa. Ini aja udah terlalu banyak sih. Ini nasi sedikit. Untuk campurannya pemirsa ini ganti-ganti ya. Kadang saya letak bayam, kadang saya letak carrot saja atau ubi kentang saya letak sedikit gitu. Brokoli apa yang ada lah. Sini saya ada ikan haruan yang sudah saya goreng, sayur sawi dengan carrot ya. Ini saya akan rebus semua sampai nasi ini ya, bubur ini betul-betul menjadi bubur dan lembut pemirsa. Ini udah masak pemirsa, sudah jadi bubur. Ini saya akan blender ya, kisar. Tapi sebelum itu saya sejukkan dulu sekejap. Ini dia pemirsa untuk sekali makan Madhavan. Nah, ini saya tambahkan 2 keping biskut ya, biskut Nestle, sebab biskut tuh dia punya wangi itu sedap. Jadi rasa makanan itu ada sedikit manis. Sebab kalau ini kita tak boleh tambahkan garam apapun kan. Jadi saya letak sedikit biskut. Biasanya saya buat seperti itu sih pemirsa. Mungkin setiap ibu memiliki menu yang berbeda-beda ya. Ini untuk sekali makan Madhavan. Ini kali saya tengok agak sedikit ya. Biasa ini segini pemirsa. Pemirsa udah selesai Madhavan makan. Sudah habis. Tengok mulutnya. Koto. Sekarang saya lap sebab sudah pukul 6:30 pemirsa. Hari ini sedikit lambat dia makan. So lap saja dia punya muka ini. Okay, sudah selesai dia lap. Sudah ganti baju ini. Ini dia mau tidur dulu sekejap pemirsa. Sementara itu saya nak tengok dulu anak saya. Tadi saya suruh dia orang mandi sendiri. Ini kakak Ami pun sudah mandi. Ini Anne pun sudah mandi. Anne pakai baju kakak Ami yang sudah kecil ya kan Anne? Cantik Anne. Suka dia ini anak saya yang paling bertuah pemirsa. Oke pemirsa, sekarang saya pula nak mandi sebab kita mau pergi kuil. Hari ini ada sembahyang di kuil pemirsa. Mesti kalian sedikit serabut tengok video saya tadi pemirsa. Itu video saya yang bersihkan, suami saya yang bersihkan ikan. Itu saya ambil hari Rabu malam pemirsa. Rabu malam, kemudian saya goreng itu sudah Kamis pagi. Kamis pagi, lepas itu selesai saya goreng, anak suami saya sebelum pergi kerja main-main dengan anak itu semuanya pagi. Start daripada Mageshwaran sudah simpan mainan, nah itu udah pulang sekolah dia, itu udah siang pemirsa. Itu udah siang, and then saya suap dia si petang. Jadi masa dia makan sarapan pagi dengan siang itu saya tidak syuting tadi pemirsa. Cuman dia berterusan lah menyambung, tapi agak-agak aneh sedikit dia ya. Jadi waktu saya suap si Madhavan sudah petang begitu. Rabu malam, Kamis pagi, Kamis siang, sampai ke Kamis petang pemirsa. Saya kalau ada sesuatu, ya saya syuting aja begitu. Walaupun sebenarnya saya itu tak ada plan mau buat video. Jadi semuanya itu spontanitas aja gitu. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye pemirsa.